Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Neko Kun di channel Meki Chan Official. Oke, di kesempatan kali ini gue bakalan modif Chantar lagi ya guys ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen ya, supaya channel ini semakin berkembang ke depannya ya guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini. Semoga kalian dilancarkan rezekinya ya. Dan mohon maaf kalau ada suara mobil ya. Mau gimana lagi ya guys ya, ada ngerekodnya ini di samping jalan. Dan terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini ya, supaya semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys ya, amin. Oke, kita langsung lanjut ke tempat pemasangan baknya terlebih dahulu nih. Nah, oke, di sini gua udah sampai. Langsung kita beli dulu. Dan di sini gua pasang yang ini ya. Nah, udah. Kalau udah langsung kita modif. Kita mulai dari kepalanya dulu nih ya. Dan di sini untuk di bagian pipinya gua bakalan pasang yang ini nih, yang ke-1 nih ya. Oke, dan langsung kita ke bagian bumper. Dan untuk di bagian bumper kayaknya gua pakai yang ini aja nih, yang Avante. Langsung kita lanjut ke load bag. Nah, untuk di bagian sampingnya ini gua pasangin yang ini ya, yang nomor 2. Kita langsung lanjut ke bagian bumper samping. Gua pasangin yang nomor 1 nih karena ya nggak ada pilihan lain ya. Cuman adanya ini ya udah. Dan untuk di bagian terpal gua pasangin yang terpal kotak aja deh. Langsung kita lanjut ke bagian pelek. Pelek ini kayaknya pakai yang nomor 2 aja dah. Nah, oke, udah selesai nih untuk modif-modifnya. Langsung aja kita bawa ke tempat cutting stikernya ya. Oke. Dan sorry banget, kemarin-kemarin itu gua nggak bisa komik terlebih dahulu ya, karena lagi males buat ngomong aja gitu. Jadi udahlah, komik dulu aja. Dan ya seperti biasa ya, untuk clipper itu ada yang berpassport dan ada juga yang nge-password ya. Dan untuk passwordnya itu ada di deskripsi video, jadi kalian cek dulu ya, sebelum download itu kalian baca-baca dulu. Oke nih, di sini kita udah sampai nih ke tempat cutting stikernya. Kita langsung mulai aja nih, keburu malam. Nah, untuk di bagian kepalanya dulu nih. Nah, seperti ini ya untuk tampilan depannya itu. Wahyu Abadi. Kita langsung beli. Untuk warnanya kita langsung beli juga.
Oke, langsung kita lanjut ke bagian kaca nih. Nah, untuk bagian kaca seperti ini ya. Kita beli. Langsung kita lanjut ke bagian bak sampingnya nih. Nah, untuk di bagian bak sampingnya seperti ini nih. Nuh. Mantap lah. Tapi di sini kurang cocok sih sebenarnya mah, karena di belakangnya ini apa ya, full body kit ya, full body, jadi kurang. Kalau di aslinya mah ya nggak full body sih, ya kalian tahu sendiri lah. Oke lah, nggak apa-apa, karena ini ya di game ya, jadi epan aja deh. Nah, di sini udah ya. Bentar gua review sedikit nih. Nah, untuk di bagian sampingnya nih seperti ini ya, Wahyu Abadi. Ini masih konsep yang lama nih, mohon maaf ya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini, dan untuk di bagian sampingnya lagi seperti ini nih. Oke, langsung aja deh kita coba apain ya. Coba narik aja, tapi nggak usah ding, takutnya kelamaan ya. Jadi ya udah, mungkin gua akhirin aja sampai di sini nih, karena videonya juga udah mau panjang ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya selesai sampai di sini ya. Oke. Semoga ini game ini cepet-cepet di-update ya, karena di game sebelah udah update. Masa iya nih game gak mau update, kan sayang gitu ya. Jadi oke lah, sampai di sini dulu ya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya ya guys ya. Gua Neko Kun, gua pamit.